back with me and him. And we are Dian. Oke, jadi hari ini kita mau membahas tentang experience pakein ring 22 di expander kali ini. Ya, boleh. Gimana? Jadi sebelumnya mungkin kalau untuk ring 22 sendiri kan kita ini apa bisa menjadi dibilang pionir gitu. Pionir, benar. Ya, pionir alias dunia. Sedunia mungkin. Kita nggak tahu di luar sana udah ada atau belum, tapi kita cek di internet dan di berbagai macam media itu tidak ada. Tidak ada. Jadi mudah-mudahan ini mobil yang jadi percontohan pertama untuk ring 22. 22, bro. Dan tentunya untuk ring 22 ini sendiri berpacuan dalam aliran juga namanya DAP kan. Dap City, Dap Style, alias itu aliran-aliran negeri Amerika. Betul. Nah, selanjutnya lagi untuk memperjelas lagi kesulitan-kesulitan kemarin dan kendala pasti ada dong. Ada. Karena ada. Pada umumnya ring 22 ini bukan diperuntukkan untuk mobil berbasis low MPV. Ya. Ini fendernya aja kecil, ring standarnya ring 16 sih, ring 16. Berarti ini sekarang ke 22. Naik 6 inci. 6 inci ini naiknya. Jadi tentunya pasti ada yang dirubah. Betul. Dan, nah, salah satu contohnya yang paling gampang adalah suspensi otomatis. Suspensi. Kalau suspensi sendiri, ini mobil kan sudah berbasis coilover. Coilover. Dan bisa dinaikin, bisa diturunin sendiri. Tinggal puter. Itu pastinya bakal ada kendala di situ. Makanya kemarin kita setting juga kan. Enaknya coilover kan itu tuh kita bisa adjust. Kedua, dari radius putarnya aja pasti mentok. Dan mentok ini tentunya di sini kan. Nah, di sini, depan. Kalau belakang sih tentunya aman gitu. Dan kalau di depan sendiri pun, mungkin karena ini kan ada penambahan body kit. Tapi kalau kita lihat, emang standarnya pun akan mentok di kancingnya, kancing OEM seperti ini. Satu kancing doang nih. Nanti mungkin di beauty shotnya gua ada rekaman colong-colongan tadi pas belok, bisa ditunjukkan. Dan ini gimana ya caranya untuk apa ya, maksudnya bagian mananya yang dipotong ya. Nah, itu ada di video semua. Video semua. Tapi ada, tenang aja, jangan sedih. Nah, itu. Dan tentunya otomatis ini mobil remnya saya sudah ganti ke BBK Rembo. 6.65 ya, ini. 365 ya. 65. Dan untuk kalau bagian belakang sendiri pun kemarin itu kendalanya ada di bagian sini nih. Sama jadinya. Potong juga nih di bagian depan semua, di bagian depan fendernya. Karena emang diameternya sendiri kan gede banget ya ini ya. Buset dah, ini kayak andong. Gede sekali, jadi ya mau gak mau kita harus potong gitu, ngorbanin. Cuman kalau untuk yang belakang kemungkinan besar kalau gak ada penambahan body kit sih mungkin aman, aman gitu. Aman. Dan profil bannya pun nanti kita tunjukin di slideshow-nya. Kita kemarin foto ya. Mana ada fotonya? Spek ban dan peleknya ada semua. Duh. Jadi kalian bisa melihat secara detail dan jelas tentunya. Tentang fotonya jelas nggak di foto goyang. Tapi kalau kayak riding experience sendiri, kemarin kita udah colong-colong rolling shot gitu ya. Mungkin nanti abis ini ada cuplikannya biar tambah jelas. Yep. Kalau untuk masalah rasa, otomatis pastinya dengan mobil yang bannya setipis ini, lompat-lompat ya mobil ya? Kemarin lompat-lompat ya sih. Dan ada. Kedua, kalau emangnya ini mobil kita bikin seempuk standar expandernya, gesrot. Gesrot. Jadi paling benar adalah ya agak keras sedikit. Agak keras tapi aman jalan. Kalau buat kalian yang seneng ring pelek besar sih emang terlihatnya emang gede banget sih di mobil gede ini. Gede banget. Buset dah, ini kayak andong. Gede banget, agak sedikit over. Yeah. Cuman ya kalau kalian berbicara soal konsep balik lagi ya emang ada alirannya juga DAP ya, gitu kan. Jadi dibilang kita nyeleneh banget enggak. Enggak sih, kayaknya cuman orang kita nyelenehnya ya bikin sebut expander DAP City ya, gitu ya. Kita tetap pengen jadi apa ya, project percontohannya mungkin
bisa buat pembelajaran buat kalian semua, buat subscriber aktif kita pun juga. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat dan betul, tentunya di mobil jadi salah satu kebanggaan Indonesia. Betul. Ya kan? Dan juga kayaknya kita menemukan velg terbesar. Ya. Karena kalau digedein lagi 2 inci aja. Nah, kayaknya nggak bisa pakai ban kali ya? Nggak akan bisa. Kecuali lu potong sini. Sekarang kita kan ibaratkan kita mau tetap membuat mobil ini apa ya? Jadi tidak terlalu custom ya gitu ya, Mac ya? Nggak rusak. Sebenarnya kalau rusak standar nggak ada sih. Nggak ada yang kita rusak gitu. Jadi kan ibaratkan kalau emang ditambahkan lagi 2 inci, saya ngomong pasti bisa. Tapi pasti ada rongga yang dipotong-potong. Iya, sebenarnya kalau ngomong mau segede-gede apa, mau 32 kayak apa, bisa. Bisa. Cuman kayaknya ini lebih proper ya, ibaratkan kalian mau gede banget, ya paling satu sih korbanin kancing yang tadi aja di depan tuh, sama yang di sini juga. Tapi kancing kan nggak mahal ya. Kancing nggak mahal, paling 15.000 kan untuk kancing gitu. Jadi kalian jangan pernah takut untuk memodif mobilnya seperti ini. Kalau rasanya keras, wajar. Karena balik lagi, beauty has pain. But patient all function. Ya, tapi ini mobil saya masih bisa pakai, bahkan dalam kota pun berani gitu. Pakai kemarin kita makan jalan-jalan makan. Kalau ibaratkan luar kota pun mungkin bisa, tapi buat kalian yang mencarikan nyaman, ya nggak bisa. Jadi jangan dicampur adukan ya antara fashion ketemu dengan nyamannya. Tapi seenggaknya ini mobil masih berfungsi untuk jalan di kota, masih belok, apa segala macam masih bisa gitu kan. Di video kelihatan lah ya. Di video ada, itu kelihatan semua kita rolling di kota dan bukan hanya jalan sekedar lurus, kita belok-belokin kemana-mana. Jadi so buat kalian ini informasinya expander kita di sini yang sudah ring 22. Mudah-mudahan informasinya sangat bermanfaat dan apa ya? Kalau buat kalian yang kepo-kepo, boleh komen di bawah. Bisa follow Instagram kita semua di sini. Earth Auto Concept, Earth Premium, Earth Gear Center, Earth Industry. Kalau mau baju ya di Earth Industry ada Tokopedia-nya. Selalu Earth ya, selalu ya. Bisa begitu ini ya. Kan baru, gua kan enggak tuh. Oh, cuman kan baru tuh, bagus. Gua tahu sih ini pasti. Nih gua mau kok ini dulu. Anjay. Oh iya, boleh. Ayo dibeli 300.000 doang. Sorry ya promosi itu. Dan tentunya kalau lu promosi gitu, gue juga mau promosi tentang body kit. Benar. Ini body kit for sale. For sale. Iya. Dan ini produk massal dari produk massal. Kita udah punya 3 ya. Kita punya 3 dan bakal launching sesuatu yang baru nanti. Ada yang baru. Coming soon. So ya, terus stay tune in our channel. Ya. Subscribe, like, komen. Ya, nyalain lonceng. Kata-kata kita maaf dulu kalau yang salah-salah. Sorry. Dan mudah-mudahan kalian bisa tetap ikuti channel kami. Betul. Ajak teman kalian juga buat bantu subscribe kita. Karena kita akan selalu mengembangkan topik-topik yang mudah-mudahan terbaik dan di Indonesia. Dan pasti kita selalu cobain. Ya, yang nyeleneh. Yang nyeleneh-nyeleneh tapi bisa berfungsi sebenarnya. Benar. Jadi kalau mau ngomong nyeleneh doang, velg andong aja taruh. Ya, kalau enggak bisa. Gini aja, gimana kalau kita spacerin 10 di sini lah velgnya di sini. Nah, kan 10 meter. Kalau 1 meter dulu, ya kan velg itu enggak sih. Nah, enggak berfungsi. Jadi kita lebih pengen yang segala sesuatu yang lebih masuk ke dalam logika. Masuk dan, semaksimal mungkin ya lah. Semaksimal mungkin bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Karena mobil tetap harus bisa memindahkan dari satu titik A ke titik B gitu kan. Betul. Jadi ya mudah-mudahan ini topiknya bermanfaat juga buat kalian. This is our topic and see you in the next video.